Titin juga punya ini ada aku toka ya. Mungkin juga enak banget ya makan makan toka. Mungkin mama sambil nonton TV teman-teman nih. Lihat ini baju sekarang punya kue. Gede banget tuh fotonya. Mungkin makan apa-apa. Sikat gigi teman-teman.
Lihat, ini ada banyak sekali halang rintangan yang harus Wicin lalui. Waduh, ada beginian lagi dah. Ini lompat-lompat. Gigi Wicin sakit. Ini lewat. Oh, kita lewat lift. Oh, kayaknya kita udah aman nih teman-teman nih. Moga-moga kita bisa keluar dengan aman, langsung turun ke bawah ya teman-teman ya. Ayo cepat, Wicin mau pulang. Aduh, ini tempat apa? Lihat ada, itu sepertinya jebakan cairan lengket untuk menjebak Wicin. Oke Wicin, aduh sakit giginya Wicin, sakit banget. Ini sepertinya adalah permen karet yang membuat gigi anak-anak menjadi sakit deh nih. Kita udah di atas gedung. Apakah kita akan bebas? Aduh, salah kebalik nih gimana? Aduh, Wicin jatuh. Oke, Wicin coba lagi nih naik tangga nih. Jangan sampai salah lagi, nanti jatuh lagi teman. Itu dia dokter dentist. Dasar kamu adalah ini ada asap-asap ini. Asap-asap apa ini teman-teman nih? Serem banget ya. Aduh, licin. Aduh, licin banget. Licin banget. Kita selamat. Oke, Wicin naik lagi ke sini. Wicin di mana ini? Aduh, Wicin mau pulang. Cuman patung doang. Wicin kaget, lihat. Ada si dokternya gede banget itu teman-teman nih. Lihat, ini pasti cairan yang diberikan untuk supaya bisa mengambil gigi anak-anak yang bagus ya. Masih jauh kah ini kita kaburnya Wicin, gimana mau pulang? Sakit. Udah di atas. Ya ampun, belum sampai juga teman-teman nih. Aduh, masih harus lewatin ini pipa berkat. Pipa berkarir kerot. Pipa berkarat. Just right fan. Yang mana ini, enggak tahu Wicin nih. Coba Wicin lihat yang ini. Apa? Wah, ada laser. Yang ini, wah ini Wicin gepeng ini teman-teman nih. Oke, kita lewat yang sini ya. Kita hati-hati aja. Kita turun perlahan. Wah, itu ada. Awas, hati-hati. Hati-hati nanti jadi Wicin bakar. Gak kena. Kita selamat. Ayo, ini udah di mana? Ini ruangan apa ini? Waduh, ada apa itu di depan lagi? Ayo kita lompatin teman-teman. Lagi. Oke, kita akan melompati itu. Awas ada. Ada itu besar. Nanti kalau kena, Wicin akan terpotong-potong dan akan diambil oleh si siapa namanya, si dokter jahat. Sekarang Wicin ada di ventilasi nih teman-teman nih. Wah, ini Wicin. Apa itu? Kaget. Wicin kaget. Apa itu? Itu besar sekali. Itu sepertinya adalah salopatu pasi salah satu pasiennya. Kamu kenapa? Tenang, Wicin akan menyelamatkan kamu. Dia sepertinya sudah tidak tertolong teman-teman. Dia sudah tertangkap oleh dokter jahat. Ini Wicin gimana naiknya ya? Coba aku akan loncat ke sana ya.
Mecin di mana ini? Wah, Mecin ada di dalam mulut orang tadi sepertinya. Itu orang apa monster ya? Ya ampun ya teman-teman. Dia memakan manusia sepertinya. Wah, dia sepertinya adalah monster. Lihat ada mata itu. Ini sepertinya adalah monster pemakan anak-anak, teman-teman. Mecin terjebak di dalam sini. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Lari Mecin jadi cepat sekali, teman-teman nih. Ayo, kita cepat-cepat untuk kabur dari perut raksasa yang ini, yang sudah diambil giginya oleh dokter jahat. Wah, dokter itu juga baik ternyata. Dia mengambil gigi juga, gigi penjahat. Ini Mecin di mana ya? Ini kayaknya Mecin ada di dalam perutnya deh sekarang nih, kayak teman-teman nih. Ini di mana? Ini di mana? Ini teman-teman nih. Aduh, ini kok baunya enggak enak gitu ya, teman-teman nih. Ayo kita keluar dari sini dan pulang dan tidak akan bermakan lagi es krim es kriman. Ya ampun, Mecin keluar dari sini. Mecin masa pulang? Mecin mau mandi. Itu kayak helikopter. Mecin, Mecin mau pulang. Dia patah tadi. Akhirnya kita lulus dari tempat si dokter gigi jahat. Akhirnya kita selamat, teman-teman. Makanya teman-teman jangan terlalu seringan makan manis. Jangan lupa sikat gigi, kalau enggak nanti sakit gigi kayak Mecin. Ya udah ya, Mecin mau pulang dulu.